Orang kafir duk mitok torong banyak-banyak kali dengan Nabi nak buat hak Islam katik, nak buat hak kafir katik. Ni Allah Taala royak di dalam surah ni. Ayat katanya tak leh duk gi bertolak ansur dengan orang-orang kafir dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di dalam awal ataupun muqaddimah Surah Al-Furqan. Ada di dalam pimpinan Ar-Rahman muka surat 754. Surah ini diturunkan di Mekah mengandungi 77 ayat. Dinamakan Suratul Furqan, artinya Al-Quran, kerana Allah Ta'ala menerangkan tujuan diturunkan Al-Quran kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menjadi peringatan dan amaran bagi penduduk seluruh alam, sebagaimana yang tersebut pada ayat yang pertama. Intisari kandungannya dengan secara rekahnya adalah sebagai berikut: menerangkan dalil-dalil tauhid yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, menerangkan kebenaran Rasulnya dan mendedahkan kebodohan kaum kafir musyrik yang tergamuk menyembah benar-benar yang tidak dapat memberikan sebarang pertolongan, bahkan tidak dapat menolong diri sendiri. Nah, ni ayat-ayat pasal ini ni, kalau orang kafir dengar marah ke dia, dah semua tokong, semua batu, bola, bita, kayu dan sebagainya. Menolak segala tuduhan dusta yang mereka lemparkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab suci Al-Quran. Menceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu dengan kaum masing-masing. Dan balasan buruk yang telah menimpa golongan yang ingkar. Menegaskan bahawa orang yang bertuhankan hawa nafsu akan melakukan apa sahaja yang dikehendakinya dengan tidak tersekat-sekat lagi, dan tidak pula mahu mendengar nasihat pengajarnya. Ini bahaya orang yang turut hawa nafsu. Kemudian Allah Azza wa Jal menunjukkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menegaskan bahawa kalau ia mahu mengutuskan kepada penduduk tiap-tiap sebuah negeri seorang rasul, tentulah ia akan melakukannya, dan akan ringanlah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ia telah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh penduduk dunia, lalu diperintahkan supaya ia berusaha dengan bersungguh-sungguh serta bersabar dalam perjuangannya menyebarkan Islam. Diperintahkan lagi bahawa dalam masa baginda menegakkan kebenaran Islam, janganlah ia bertolak ansur dengan orang-orang kafir. Nah, tak boleh torong dengan orang kafir, walaupun orang kafir duk mitok torong banyak-banyak kali dengan Nabi nak buat hak Islam katik, nak buat hak kafir katik. Ni Allah Ta'ala royak di dalam surah ni. Ayat katanya tak boleh duk gi bertolak ansur dengan orang-orang kafir dan sebagainya. Tetapi hendaklah ia menentang mereka dengan bersungguh-sungguh berdasarkan hujah-hujah dan keterangan Al-Quran. Setelah Allah menerangkan tentang kejadian langit dan bumi dan segala yang ada padanya, dan segala nikmat yang dilimpahkannya kepada sekalian makhluknya supaya mereka bersyukur, lalu diterangkan bahawa hamba-hambanya yang diredainya
yang merupakan orang-orang Islam yang sejati ialah mereka yang berakhlak mulia, yang tekun mengerjakan ibadat kepada Allah pada malam hari, dan yang berdoa semoga Allah Ta'ala menjauhkan mereka dari azab neraka, yang membelanjakan hartanya pada jalan kebajikan, serta tidak pula berlaku boros atau bakhil kedekut, yang tidak melakukan syirik dan tidak melakukan jinayah pembunuhan membunuh orang, dan tidak pula melakukan zina, dan yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, maka mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Maknanya tak padu kepada benda-benda sia-sia. Nah, tak ada saicai ke apa dak. Dan yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekok dan buta. Maknanya apabila dibaca Quran dengan molek, perhati molek. Bukan buat supaya dengan orang buta, orang tuli. Gitulah. Bahkan mereka akan mendengar dan melihatnya dengan bersungguh-sungguh, dengan pendengaran dan penglihatan yang terang dan jelas nyata. Dan yang berdoa, semoga mereka beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan mereka perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Iaitunya doa selalunya, semoga Allah beri zuriat yang baik, isteri yang salihah, dan semoga mereka dijadikan imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Mereka itulah semuanya akan ditempatkan di dalam syurga yang tidak terperi nikmat kesenangannya. Ini ayat-ayat yang duduk di akhir surah Al-Furqan, iaitunya yang dikatakan mula dengan wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna, dan sampai ke akhir surah. Akhir sekali, sebaliknya orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan akan beroleh azab seksa yang tidak terperi, kecuali mereka yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan, kerana Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ini kalau kita perhati molek isi yang direkah 77 ayat, kita gamalah katanya gapo yang ada di dalam surah Al-Furqan. Jadi ada masa sikit lagi tak? InsyaAllah saya ambil boleh 3 ayat deh untuk sebagai mukaddimah pada hari ini. Lepas tu esok saya tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Ayat 1 sampai ayat 3. Sikit sebagai tumpuk tambah. Cuba kita perhati dia. Orang baca surah Al-Furqan ni, dia akan tengok akhir ayat tu, akhir tiap-tiap ayat, dia kelongcong. Banyak ke ayat ni dalam surah ni dia akhiri dengan ra 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 belakang, nusyura, nadhira, ha tu. Walaupun ada hak lain, rasula, alima, tapi sikit lah, tapi ra belakang. Cuba kita perhati tengok tiap-tiap ayat, oh masya-Allah, Allah Taala akhiri dengan ra ra belakang, la ilaha illallah. Hani nak ayat katanya i'jaz, mu'jizat Al-Quran yang ada di dalam beberapa surah. Nah, gitulah. Kalau kita perhati, kita akan tengok
inilah benar-benar firman Allah Subhanahu Wa Taala yang orang Arab pada waktu tu sedang-sedang duk tengah maju dengan syair-syair. Sebab Arab ni syair dalam zaman jahiliyah dia ni adalah syair yang disanjung-sanjung. Apabila sedaknya orang-orang bersyair ditulis, lepas tu ditepek di Kaabah. Siapa saja boleh pergi baca, setengah-setengah orang Arab ni dengan syair dia teriak, tubik air mata dia baca. Dan kita tak reti apa sekarang, sebab kita bukan orang Arab. Walaupun orang Arab sendiri pun dia tak ngaji dia, dia tak faham. No, ayat katanya klon dalam bahasa Arab ni adalah tinggi bahasa dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun Quran kepada Nabi, apa tu? Surah ni pula, surah Al-Furqan. Al-Furqan arti apa? Al-Quran. Yang membezakan antara yang hak dengan al-batil, dengan yang hak benar dengan hak tak benar. Itulah yang ada di dalam surah Al-Furqan. Turun pula, turun di Mekah. Walaupun ayat-ayat berkaitan dengan sembahyang, ibadat ada di dalam surah ni. Wallahu a'lam. Saya tak ada tengok dalam tafsir katanya turun tu dalam cuang mana tekah Nabi jadi rasul. Tapi Allah Taala cerita hubungnya dengan orang yang munajat Allah Subhanahu Wa Taala di waktu malam. Sifat-sifat orang yang mulia di sisi Allah yang ada pada akhir surah. Inilah apabila kita belajar, kita tengok satu persatu, kita akan bertambahnya iman kita dan berasa nak jadi orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam apa ni ayat-ayatnya. Mula dengan tiga ayat nah sebagai mukaddimah ni. Allah Taala firmannya tabarakallazi nazzalal furqan. Lepas tu tabarak ni dalam surah lain pun ada juga dah. Surah tabarakallazi biyadihil mulk, yang mula dengan tabaraka. Tabaraka makna apa? Maha barakah. Tuhan Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya Muhammad untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. Alhamdulillah. Quran yang Allah Taala royak beri kepada sekalian manusia seluruh alam. Lepas tu jadi sebab belaka tu orang-orang terjemuh. Terjemuh makna Quran kepada setiap bahasa. Boleh katakan learning dunia learning ada belaka Quran yang diterjemuh. Sampainya kepada hati dan telinga manusia pun boleh katakan seluruh dunia. Orang terjemuh tafsir, baca makna dia, gotu dia, gani ni, masya-Allah hubungnya dengan Al-Quran. Memang betul supaya dengan Allah Ta'ala rakyat katanya maha barakah, yakni apa? Banyak kebaikannya. Maha barakah Tuhan, yakni amat melimpah nikmatnya kepada sekalian makhluknya. Manakala arti furqan pula, yakni Al-Quran yang diturunkan secara beransur-ansur, sikit-sikit-sikit-sikit turun kepada Nabi Muhammad ni, Allah makan masa lebih kurang 22 tahun lebih. Nah, dan yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Sebab tu orang dia reti Quran, dia akan boleh tahu katanya gapo yang ada di dalam isi Quran. Tuhan ajak manusia semua kepada jalan mulia dan larang beri amaran kepada manusia jalan-jalan yang sesat, jalan yang pergi kepada api neraka, susah payah. Nah, adanya upasan rintangan yang ada di hadapan. Gitulah Allah Taala wi amare. Apa tu gapo lagi? Allah duk puji ha dia. Allazi lahu mulku samawati wal ard. Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi. Allah ni kalau dia kita fikir pak sekali go. Milik dia belako, hak dia belako. Segala petala langit dan bumi, bintang, matahari, bulan, benar-benar hak kita nampak, kita tak nampak. Hak dia belako. Gitulah. Dan yang tidak mempunyai anak. Cerak-cerak. Kita orang Islam ni kita yakin dengan akidah yang betul Allah tidak mempunyai anak. Lam yalid. Allah Taala rakyat dia tidak beranak. Bermaknanya Allah Taala bukan tino. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Bermaknanya dia tidak, Allah Taala bukan anak siapa-siapa. Bukan dia ada pak, bukan ada mak dan sebagainya.
Ini akidah orang Islam yakin lebih daripada 100%, kalau nak kata 1000000% pun lagu tu lah. Tiap-tiap orang dia kena berpegang. Allah wayak di dalam Quran ni, akidah yang paling betul sekali tak ada dah. Lebih daripada gapo hak dia wayak. Itulah yang paling betul. Serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam pemerintahannya. Tak ada kosi dengan siapa-siapa. Dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluknya, makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Alhamdulillah, dia tanda siap-siap dah. Gapo hak dia buat? Bila nak mati, bila nak hidup, nak makan gapo, nak duduk mana, dengan siapa, berlaku gapo, sosok. Habis dia takdir belaka. Lepas tu hak takdir besar sekali, iaitu nya kiamat. Hak ni takdir semua kepada setiap yang bernyawa dan tidak bernyawa. Apa tu? Sebagai kita ni dalam apa? Dalam hidup atas dunia ni, yang mari hanya celuk ya. Celuk sebentar mari duduk atas dunia, lepas tu pergi. Mari pergi. Dalam masa yang sepitah lalu kita mari duduk atas dunia. Allah Taala tanda siap-siap belakang. Sebab tu marilah kita buat jasa yang baik dalam hidup kita selama kita hidup di atas muka dunia. Ayat yang ketiga panjang sikit. Dan mereka yang kafir mengambil benar-benar yang lain dari Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Ini tak ada arah ni. Tuhan tanda juga orang-orang kafir. Lepas tu Tuhan royak juga. Katanya orang kafir ambil benar-benar tu sebagai Tuhan. Benar dia semuh. Tak ada kira. Walaupun dia tak semuh, tapi dia tak di tubuh dia, dia percaya dan gotu dan dengi. Semua agama kafir adalah sah belakang. Sebab tu Nabi ayat katanya, Al-kufru millatun wahidatun. Kafir ataupun kufur tu adalah sah ya agama. Walaupun semua bulan, semua matahari, semua takung, semua lemu, semua gotu, semua gani, sah ya agama pok-pok dia. Cuma manusia yang duduk beza, hak ni Kristian, hak ni Yahudi, hak tu Put, hak ni Pram, hak ni Hindu, hak tu gotu, gotu. Hak tu nama saja, tapi sok ya. Nak pergi ke Luban dengan aku belakang orang-orang kafir. Dia tak ada iman, tak ada Islam. Yang harap katanya nak pergi ke syurga. Tapi benar-benar pasal ini ni, kita kecek di kalangan orang-orang Islam kita. Kita puasa tak berani ke? Nak kecek lagu mana nak jadi numnuan di hadapi orang-orang kafir nak pergi rakyat katanya hak dia ada semua, hak dia duduk kerap wai buca tu katanya tak kena. Hak ni duduk di panda-panda orang kecek, panda-panda orang serulah. Nah, apa lagi? Bahkan benar-benar itu diciptakan oleh penyembah-penyembahnya dari bahan-bahan di bumi. Goliknya ambil daripada bumi belakang, ambil kayu, ambil batu, ambil besi, temaga, ambil emas. Pakai mari buat tokong-tokong dan sebagainya. Dan benar-benar itu pula tidak berkuasa mendatangkan sesuatu bahaya atau suatu peedah untuk dirinya sendiri. Ini kita apa tahu belakang ni. Dan tidak berkuasa mematikan atau menghidupkan ataupun membangkitkan hidup semula makhluk-makhluk yang telah mati. Inilah nak menunjukkan bahawa nak benar semua hai orang-orang kafir itu tak ada pekdoh walaupun sikit. Tak ada guna, tak ada manfaat walaupun sikit. Tapi tak ada arah. Dengan sebab itu adalah pegengi pok-pok dia. Hak dia semua. Hari-harinya puja tu, puja ni. Allah, nanti tengoklah sikit lagi. Orang-orang kafir akan panggil kepada Allah, Rabbana. Bila sampai di akhirat, semua pakat panggil kepada Allah, Rabbana. Akhrijna na'man salihan ghayra alladhi kunna na'man. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada api neraka. Kami nak buat roh amalan soleh yang tidak pernah kami buat ketika masa duduk di dunia dahulu. Ha tu. Tuhan pun wayak banyak di dalam ayat-ayat Quran ni. Sebab tu kita orang Islam pegailah molek-molek akidah, pegangi amal ibadah, akhlak, pahami we reti sungguh-sungguh. Belum pada kita nak mati, we jadi sebuah Quran ni kita reti. Kurang-kurangnya baca perhabis, dengar perhabis, reti perhabis. Belum pada mati. Itulah kena azan anak-anak orang, orang-orang muda, orang tua pun supa belaka.
Terutamanya, nah, kita sekarang ni duduk di dalam awal suratul Furqan, insyaAllah akan menjadi banyak faedah kepada kita. Dan setiap ayat Quran pun adalah hidayah petunjuk kepada setiap orang manusia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.